come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, selamat makan. Tadi ini ada di pasar malam Jalan Bang Rit nih. Ada jualan bakso. Bakso Asman apa deh? Asmana nih Pakde? Maksudnya? Maafkan saya. Berapa seporsi Pakde? Murah aja 10. 10 ribu ya. Ini pakai apa nih Pakde? Gorengan nih. Bakwan ya. Oh my god, bakwan. 10 ribu udah pakai bakwan. Baksonya bakso apa Pakde? Hah? Baksonya bakso apa? Sapi, sapi ayam. Sapi dong. Pakai campuran ayam enggak Pakde? Ya sedikit lah. Oh, pakai ya. Wis, mantap banget, harganya murah cuma 10 ribu, guys. Sama. Oh. Sama. Ini 15. Wis. Satu porsi Pakde ya? Ya, tapi belakangan aja Pakde, jualin aja dulu. Iya, 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 iya. Wis, mantap banget nih. Baksonya bakso bakwan namanya Pakde. Bakso bakwan. Bakwan ya. Pas mana Pakde? Khas mana Pakde? Apanya? Baksonya khas mana nih? Khas Madiun. Madiun ya? Oh my god, baksonya khas Madiun cuma 10 ribu guys. Wih, 10 ribu. Baksonya dapat berapa biji Pakde? 10 ribu. Yang kecil 3, yang besar 1. Yang kecil 3, yang besar 1. Pakai bakwan enggak? Dapat bakwannya? Dapat. Pakai tahu juga? Iya. Wis, mantap banget. Yang penting dia sedikit banyak dapatnya. 10.000 udah buat kenyang ya, Pakde ya? Ya. Wis, laris banget sih, guys. Oh my god, baksonya bikin ngiler baksonya. Bisa makan. Cukup. Satu Pakde, satu Pakde. Satu bud. Satu Pakde. Saus kecap. Oh, gimana pertama gimana Pakde? Apanya? Gimana? Awalnya gimana bikinnya? Baksonya. Kasih mie yang lengkap ya. Ya udah gini. Oh, udah ada. Oh, guys, udah ada. Cuma tinggal buatin baksonya. Yeah. Oh, coba. 10.000 Pakde. Iya. Yeah. Lelepeannya mana habis ya? Bentar Bu ya. Bu. Oh, guys, bikin gila. Santai aja Pakde. Aromanya mantep banget nih kaldunya. Kaldunya tulangan sapi. Ada tetelannya nggak Pakde? Oh, enggak ada. Enggak ada tetelannya. Bukanya dari jam berapa Pakde? Jam 5. Jam 5 udah buka. Setiap hari buka nggak? Hari-hari. Hari-hari buka. Tutupnya jam berapa? 11. Jam 11 malam. Harganya 10.000 guys, buka tiap hari dari jam 5 sampai jam 11 malam nih. Ada di Jalan Bang Ris. Bu, berapa bungkus, Bu? Patokan. Berapa sih? Berapa bungkus? 4. 40. 40. 10.000 nih, bakso bakwan. Bu, buka papat. Rame banget nih. Yang satu jangan pakai daun sop ya. Ya, satu enggak pakai daun sop, Bu. Ini udah nih, Pakde. Sudah. Oh, tinggal apa nih? Sendoknya? Sendok di meja. Oh, sini. Di meja. Oke, oke. Sini, Mas ya. Wih, mantap. Lama mah jualan ini. Dari tahun berapa Pakde jualan Pakde? Mulai tahun 86. Dari 86? Wih, berapa puluh tahun udah Pakde? Udah 33 tahun nih kayaknya nih. 33 ya? Cukup masih jalan. 86 berarti berapa? 32, 33 tahun. 30 tahun lebih ya? Wih, mantap banget nih Pakde nih. Dulu cuma 8.000 aja. Dulu 8.000. Pertama jualan berapa Pakde harganya Pakde? 150. 150 rupiah? Iya. Ush. Resepnya berubah nggak? Nggak berubah ya dari dulu ya? Satu. Hari-hari jualannya di sini udah berubah. Oh my god. Boleh lihat bakwannya Pakde? Really? Oh. Oh guys, boleh buka nggak Pakde? Bakwannya dari apa nih Pakde? Ya dari wortel. Oh. Kasih daging pentah. Oh, pakai daging kanji, kasih tepung. Ush, mantap banget. Ini patokannya apa nih, Pakde? Patokannya apa nih? Patokan apa? Patokan jualannya apa nih? Dekat apa nih? Selamat. Tapi jualannya pas pasar malam aja enggak ya? Hari-hari. Hari-hari ada ya? Ya itu tempatnya. Oh, guys. Oh, di mana nih? Oh, di sini. Oh, iya. Siap. Ini buat tempat makan semua.
semua bisa ke Jalan Bangris. Jalan Bangris ya nih Pak De ya? Jalan Bangris. Jalan Bangris nih. Bukanya dari jam 5 sampai jam 11 malam nih. Ini udah pakai mie, Bud. Enggak pakai, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Laris banget ya, Pak Tony, Pak De. Oh, ini enggak seberapa, Mas. Biasanya malah lebih laris. Satu. Baksonya apa nih Pak De namanya Pak De? Kalau orang gojek-gojek ano? Di gojek apa? Bisa juga. Wah banyak. Apa namanya di gojek? Redeng ano apa? Redeng bakso. Redeng bakso. Apa? Redeng bakso tukang-tukang gojek yang ngasih tak yang ngasih nama. Redeng bakso. Keledai. Keledai. Kenapa keledai namanya? Dia nggak tahu yang ngasih nama tukang gojek. Satu, Pak, dua. Satu-satu, Put. Gak pake tahu, kecil aja, betul. Yang kecil aja. Mantap banget, ya. 10 ribu nih, udah pakai bakwan, pakai mie, udah buat kenyang nih, guys. Kompoknya, Pak. Anak-anak kelas, Mas. Oh, iya. Anak-anak kuliah. Buat yang kantong kering, udah pas nih, udah buat kenyang ini. Oh my god, ada Sontol. Sontol, Tol, apa kabar Tol? Baik aja Nyok. Oh baik aja ya. Oh, kemana aja nih? Ya ini cari sahabat makan guys. Ini Sontol nih udah kaya nih. Udah kaya apa? Kayak melaret, melaret. Melaret. Ini kita lagi sibuk. Ini makan apa nih bro? Ini makan bakso. Bakso ya. Sebelum makan kita persiapkan resep-resepnya dulu, sambalnya dulu ya. Oh guys, ini buat sahabat makan yang tanya Sontol kemana ada guys. Ini ada nih buktinya nih. Nongol dia malam ini. Oh dikasih apa nih bro? Diracik lu bro ya? Iya, kecap sama lombok sama saus. Oh kecap, lombok, saus. Iya. Makannya santai aja bro. Iya. Jangan gerusak gerusuk. Sebelum makan kita udah dulu. Nah. Kita cicipi dulu. Mantap. Oh, mantap ya. Nah, sebelum sudah, sebelum makan. Oh, tadi apa tuh? Bukan makan tuh tadi. Nyicip enggak apa-apa. Iya. Kita baca doa. Iya. Enggak apa-apa ya. Iya. Sebelum makan, kita berdoa bagi agama yang kita anut. Nah, sahabat makan, ayo kita coba. Mari datang. Oh my god. Dikasih cabai dulu, Bro. Udah. Kasih cabai dulu, Bro. Udah, Bro. Udah. Oh pertama, god. Bro. Ajar, Bro. Ini harganya murah cuma 10.000, guys. Baksonya pakai bakwan khas Madiun nih. Tuh si Sontol nih yang kangen Sontol nih bisa lihat nih. Mukanya tetap begini-gini aja, guys. Enggak berubah, melaret. Kurang satu aja, Bro. Hah? Minumnya. Oh minumnya makan dulu dong, nggak boleh minum kalau nggak selesai makan. Nggak bisa makan dulu bro. Sontol nih makan nih. Bakso khas Madiun cuma 10.000 nih. Baksonya gimana bro? Kalau dia dari harganya. Harganya murah 10.000. Rasa baksonya gimana? Saya bandingkan baksonya enak. Enak ya? Harganya itu saya bilang harganya murah. Murah. Harganya rasanya enak ini. Bener. Enggak kalah dengan bakso-bakso yang wajar lah aja, Bro. Oh my god. Oh my god, mantap banget nih. Bagi teman-teman, enak. Oh my god. Wah, jontor dia ngiler. Wah, ngiler. Mau bro? Nanti bro ya. Nanti. Oh, tunggu giliran. Thank you.
Habis-habis. Habis ya. Yang bikin enak ini baksonya ada ininya. Kalau apa tuh? Kalau orang itu Jawa namanya lengtu. Lengtu, lengtu apa itu? Bakwan, bro. Iya, bakwan. Bakwan. Hari setiap malam Rabu pas. Pas itu lah. Ini bakso favorit. Ayo, anu buahnya habis. Buahnya enggak dihabisin nih sama kontol nih. Oke, buat sahabat makan semua yang pengen kesini, kalian bisa lihat alamat lengkapnya di deskripsi video. Ini alamat di Jalan Bangris, guys. Jualannya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Kalian bisa kesini. Tuh, baksonya. Mantap banget, harganya cuma 10.000. Ini murah banget. Terus ada bakwannya. Worth it lah untuk zaman sekarang. Si Soto udah makan dan kenyang. Kita mau berburu lagi, kita akan gali lagi kuliner yang ada di Kota Samarinda. Oke, tetap standby di Adobe Makan. Mantap.